baik 2019 target-target apa yang bisa kita nantikan dari Pegas secara angka atau mungkin secara persentase laba bersih pendapatan minimal tahun ini kita tuh ada tumbuh sedikit dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya uh, apalagi ada kontribusi masuknya Pertagas ada lini bisnis baru uh, ini lagi masa-masa kita apa namanya uh, sinkronisasi dan align dengan dengan uh, teman-teman di Pertagas. Challenge-nya kalau menurut saya masih yang besar juga di tahun 2019 ini. Di mana harga minyak juga cenderung... Uh, ini lagi naik tapi nanti turun lagi gitu kan. Volatile, masih sekali kan, ya. ya, ya. Lalu dari sisi selisih kurs kita juga turun naik katakan gitu. Jadi... Hmm. Challenging lah. Saya ini anda lihat sebagai potensial challenge di 2019. Yeah, challenge. Uh, di tahun 2019. Kalaupun tadi ada naik pun, naik sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Mm. persentasenya seperti apa Pak gambarannya? Single digit kah? Atau seperti apa? Kenaikan tipis yang Anda sampaikan tadi. Uh, sepanjang PGN belum masuk ke bisnis yang, yang katakanlah inisiatif seperti LNG gitu ya, belum jalan. Uh, saya akan mengontrol gitu dari sisi keuangan kita kan mengontrol budget nih ya, dari sisi kos ya. Tentunya cost juga akan kita, Uh, kita tekan. Jadi kalau kita bilang bottom line itu bisa menaikkan pendapatan mm -hmm. atau kontrol lah cost Anda, beban yeah. Anda. Jadi terutama role saya di finance, jadi dari sisi biaya tuh akan kita benar-benar uh, agak ketat tahun ini. Mm -hmm. uh, sampai dengan nanti kita dapat peluang untuk menaikkan revenue, mm -hmm. masuk ke bisnis-bisnis yang yang memang benar-benar mm -hmm. uh, baru seperti LNG. Dan potensi satu lagi adalah sinergi dengan Pertamina. <tuh> hari ini kita sudah menjadi keluarga besar Pertamina, PGN, ya. dan Pertagas juga sudah masuk. Artinya potensi sinerginya itu luar biasa. Ya. ya, memang hari ini masih kelihatan yang intangible, mas. Jadi kalau hari ini kita bilang apa sih manfaatnya Pertagas masuk hmm. atau PGN masuk ke uh, Pertamina, hmm. rantai pasok kita supply chain itu mulai dari supply sampai kita mendistribusikan Light. itu. Garantinya sangat tinggilah saya. Ya, karena ini labanya bisa kita katakan ada yang meroket di 2018 ini paling ya. tidak tidak jauh-jauh dari presentasinya. Insya karena meroketnya ini kemarin di 55%, ya. tapi ada sampaikan tadi mungkin ada kenaikan tapi tidak jauh-jauh dari 2018. Uh, mungkin pendapatan bisa naik tipis Pak ya. 3,9 gitu Insya miliarlah. Insyaallah. Tapi nanti tantangannya memang pada pengendalian beban. Karena ya. kan pada tahun lalu ada windfall dari event Asian Games misalnya, permintaan ya. gas naik. Ya. Tahun ini tidak ada. Iya. Dan Uh, beberapa kalangan analis di pasar juga memperkirakan kemungkinan di kisaran 250 sampai 270 juta nanti kira-kira laba bersih PGN. Yeah, yeah. Menghadapi uh, pandangan seperti itu, bagaimana Bapak akan mengendalikan kos-kos Bagaimana mana nanti yang akan bisa ditekan untuk membuktikan bahwa laba bersih masih bisa dijaga di kisaran 300 juta? Uh, sebelum market apa, uh, membaca itu, saya udah lakukan, gitu kan? Jadi kayak Penyelesaian promisori notes yang tadinya membutuhkan biaya interest bisa enggak. 40 juta itu kan. Kalau saya Bapak 30 juta, kita speed up hmm, pembayarannya. Jadi tentunya langsung dapat penghematan. Nanti pokoknya every single uh, biaya yang akan keluar, itu akan saya kontrol habis tahun ini. <laughs>